SD Negeri 2 Umbul Buah, Kecamatan Kota Agung Timur melaksanakan ujian semester tahun pelajaran 2020-2021 pada Senin 3 Mei sampai dengan 7 Mei 2021 dimulai dari pukul 07.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setiap harinya ada dua mata pelajaran yang diujikan. Kepala Sekolah Rudi Effendi menetapkan pelaksanaan ujian sekolah secara luring atau di luar jaringan. Dan untuk menekan penyebaran virus COVID-19, tetap mematuhi protokol kesehatan untuk pengambilan soal US, siswa diharuskan memakai masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Kemudian tetap menjaga jarak agar tidak berkerumun. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekolah Rudi Effendi saat pengarahan dan didampingi wali kelas 6, yaitu Azhar. Harapannya, agar semua pihak mendukung dan apresiatif terlebih peran orang tua murid dalam pelaksanaan ujian sekolah secara luring ini. Semoga warga SDN 2 Umbul Buah terhindar dari COVID-19 atau virus baru, dan sejak dimulai ujiannya hingga selesai tetap dalam keadaan tertib, tentram, damai, dan kondusif. Dari Tanggamus Lampung, Rodial, Haluan Indonesia Televisi melaporkan. Anak-anak yang sehat menjadi anak penerus bangsa, sehingga insya Allah tidak terjadi suatu apapun yang berkenaan di SD Negeri 2 Umbul Buah. Berharap dari segala pihak, tapi terkait masyarakat memberikan apresiatif bahwa pelaksanaan luring ini bisa dilaksanakan yang sebaik-baiknya, pelaksanaan yang di luar ruangan, tidak melibatkan sekolah, namun peran serta orang tua murid di rumah untuk turut serta menjaga, memberi bimbingan dan pengawasan